Terus ayah santri kaur kuning, kuning mau disebut dengarana. Rois kaur kuning, pinter banget dina. Wis mukim 6 tahun eta santrina ayo wae 15 sampai mana istiqoroh. Masalahna teh tika dong. Boga utang di warung nunggur 23.000. Masih watori matun akhzun bi'ah watokal warok bi'ah watin ya, kal warok. Jadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu berpegang teguh dengan hati-hati seperti kenwarok azimah jeung azimah seperti kenriadoh anu ngakhususkeun ibadah model teguh jelas tawassul. Jadi dulur sadayana, naon ari warok? Warok teh adalah sebuah amalan anu sangat dipika cinta ku Allah. Sanajan henteu dipadukeun bahasana oge diwahyukeun ka Nabi Musa bahwa tidak ada seorang hamba yang mendekat kepada Allah, mendekat kepadaku yang lebih hebat tinimang atau melebihi jalma anu warok jeung dukun. Bahkan pernah dikisahkan aya jelema anu ngadahar kuadul imateh nya paling di walungan. Dipikir-pikir kumaha bisi problem akhirna ditelusuri saha nu ka kebon delima. Sampai barang kapanggi diuji yaitu akhirnya nepikakeun boga anak-anak teh cenah imam Syafi'i atawa imam. Jadi artinya jelema-jelema anu boga sifat warok ieu ku Allah Subhanahu wa taala bakal disampurnakeun cahaya dina hatena. Dan kisah-kisah anu luar biasa kahareupna. Mulai seurang minjem pacul cacar eta teh minimal istihlal menta dihalalkeun menta diridhoeun. Penyakit katanya minjem perkakas padahal mah tetangga urang babaturan urang lain korea mikeun ngan peda ku sabab tradisi na jelema teu amanah dina minjem ka jelema cacat. Mada kuring pernah minjemkeun mobil ka abah raon eta balik-balik mobil kasep albatan naon dua kasep karpetna diganti kaca aya retak diganti teu kuring anu hayang ieu. Seminggu sekali menginjemkan mobil gitu. Jadi ayah kalana batur menjadi koret menginjemkan gara-gara menginjemna. Tebener disebutkan 5 tek yang menginjemna. Tara bebeja, tara ngumbah, tara ngabengsinan, tara ngomongen, tara ngabalikkan. Kita sampurna menginjem. Nah jadi dulur sadayana gitu, lamun kurang nginjem mobil misalkan ningali bensinna kosong balik ke singkul di pinuhan ulang nginjem itu kira-kira pas gitu mas sabab ini pakai lain mobil naukur air bana oge susu dan lain macam sebagainya. Nah iya sifat-sifat waro sanajan itu dituntut ku agama secara langsung tapi lamun kurang ngalaksanakeun bakal nimbulkeun faedah anu loba. Pokoknya mah ieu waro teh luar biasa bagus we. Sanajan dina faktana mungkin orang ulah kenceng-kenceng teuing. Sabab sing kumaha bae oge ternyata Nabi Musa mimiti hirupna di mana? Di istana Firaun. Anu jelas muamalah Firaun pasti zalim. Berarti Nabi Musa teu warok. Akhirnya bapak-bapak bakal problem. Nah maka ulah dijadikeun prinsip anu menyeluruh. Modelkeun muamalah zaman jahiliyah pasti sah. Loba anu teu sesuai jeung aturan Islam. Sementara Nabi hidup di zaman jahiliyah anu pasti mengalami atau dikurlingan ku transaksi-transaksi model riba dan lain macam sebagainya. Nah, jadi ulah nepiakeun kenceng teuing dina satu doktrin nepikakeun urang engke bakal bentrok jeung kondisi-kondisi anu sehat. Gitu. Dah. Ulama teh henteu sakondisi. Ya, kadang-kadang aya pihak-pihak diantaranya ya, kuring memang wajarnya para sahabat senantiasa menjadikan Nabi sebagai pembicaraan mereka atau rujukan.
ulah ge nabi bapak ge kuring pernah ada yang cerita pas gitu ketika di pasantren ngejepret ke lampu menta ka PLN ditaikeun daya teu ditaikeun wae jangan meuleuy akhirnya bapak nita ka tukang listrik los watkeun we ulah lewatkeun kana meteran da urang mentang geus cenah ditaikeun wae henteu bari naho ge cenah da aya ieu jatah di negara jeung pendidikan rakyat ngan pada kujolimna para pejabat sok tara dibarikin modal kuring nyaksian baheula MI Pasir menang duit 50 juta cair yang pembangunan pandatang mana 40 juta eta ongkos di Bogor kan 10 juta cenah teu mawan nu ngajukeun anak hayang 10 juta jadi perkara-perkara nu kareu ditu tinggal ni wecet bapak senapan Abu Sofyan Asauri oke okay, Abu Sofyan sahabat Nabi nu sekaligus mertua Nabi kata Pak Majikan pernah curhat ke Nabi Abu Sofyan bapak ini nama senang jatah kuing 3 juta sebulan sok ini kira 1 juta, 1 juta setengah teman-teman padahal kesepakatan nafkah 3 juta cek Nabi canda kue sesak nah kajian di paling mau beda lain maling ya teman jadi bapak-bapak nanti di dalam beberapa kondisi kuri soalnya sok kami di Ustaz Panapi. Mudah kamari kuri jatuh mika Ustaz, kak kiai nu buka pasantren nu kabeneran beungah. Usahana jadi ya. Yang kelain pun gitu, jadi nu gitu, jadi. Kita mainnya pemula galak. Saya punya saudara DPRD. Ketemu sama saya di Jakarta. Eh, kemarin duit. Sabtu kayak gue terima. Saya mah sudah, pokoknya mah ini mah. Bang juga enggak ini, enggak itu. Kuring iya, Ustaz yang saya tahu orang itu dihukuman hukum Islam sanggeus aya kahirupan gitu dan biro kita haram pemerah dimiliki nama dan sahabat ketika marabok akhirnya sholat kuliah ayuhal kabirun kurnamala akbuluma takbulun jadi akbuluma takbulun kan sesat. Akhirnya para sahabat cari kadar waktu Allah mesti gerah haram itu nanti. Termasuk akhirnya pernikahan misalnya memang Islam datang. Kemudian Islam ngatur karena pernikahan atau kultur perceraian. Perceraian misalnya zaman bahula model tengkir. Zaman bahula itu di antara tradisi Arab cerai tengkir. Siapa singgung lain? Kata cara cerai. Kapan mandi kan dia salaki siapa skindung aing kita tolak bahin itu jadi timu kemudian terjadi di surat mujadilah pada sami Allah kalau akhirnya dilombak kalau omongan pas gitu kita jadi tolak gitu dari sama tradisi jadi ayahlah kelakuan karat di hukuman hukum syarat ya jadi di bukti nama itu kadang-kadang Ustaz ngomong pas gitu teh atuh lalu asa dari si pelawak Ustaz mau apes arek usaha kalah ketimpa hutang arek nggak bangun gagal apes deh terkiai padahal gak mau memahami kari-kari ayah duit bisa kenti pemerintah bantuan menyuarek pakai sistem waro-waro baik dari tadana lalu tadi copot ke si Ustaz ke si kiai dicopot ke wakil DPR dan dipakai mabok di judi menipah terus kenapa kebanyakan di Indonesia orang muslim tapi misalkan tebuki sholat padahal pernah pasantren ternyata gara-gara pasantren itu barokah dah zaman Nabi Gilwan kafir nyokot-nyokot dari masalah etan namanya jakat jakat kan ngaran Nabi harus mencurigakan jakat itu kan pembersih berarti kotor bener gak? Rizki orang sakabena terasa cina halal lawan muharamnya tetap wajib jakat namun lebih kan bukan miso kita kan bahasanya mencurigakan artinya sasuci-sucina pasti ayah model orang buka bengkel ya buah konsumen jam lain lihat di mana tak kotoran gak? Bukan pula mahal transaksinya atau ayah pencuri mulai oli ke orang sana jadi orang terasa yang main halal bubarul riba bubarul haram pasti tepi karena diri punah nah jadi tapi bukan berarti iwarok lah jadi target ngekurang dia ngahukumi batur santai deh
Kitunya cek hadir di segala kiyusun. Kunaun, rokok ternyata ayah babian sana. Kita ngomong gitu mah kali gua. Tetap ya rokok. Tegati Yesus ya weh sana ya terus. Kok nama kita ngomong ayah filter kayak babian. Oh gitunya. Kok juga ngomong aktor. Gawat. Oh isu kan harap ada gitu. Jadi dulur sadayana, iwarote termasuk sebuah amalan anu kurang tong ngambak kalau batur tegitu. Tapi namun kurang karena jalan itu luar biasa. Mulakan kuring tadi ngaji iya di nambab saum, ngapas asrori saum itu Imam Ghazali. Jadi ketika jelema puasa betulna, jeung puasa hatena tina taluk kepada Allah, maka malakut sama otomatis terbuka. Termasuk Lailatul Qadar teh teh malakut sama terbuka teh kus pikeun jelema anu puasa betul puasa hate. Tak wajar kalau kaya ulama kekeh nargib dengan nasihatan supaya kalau bahkan HS di negeri puasa kurang berat. Nah sebab kaya HS mah pasti itu maksiat nargi. Minimal itu ta'aluk kadong, ta'aluk kamaluk, terus saya apa itu? Ta'aluk nahere, karena jangan dinahat. Tak dulur-dulur sadayana, iwaro teh sangat penting, kurang dilaksanakan. Terutama orang yang nusok arraji, kurang ditinggalkan di kebon, hilang ke warawan. Sehingga ada yang sampai pusingan, nyatuan kakebon batu eta mah lo kudu nyebutkeun haram bahkan akhirnya dina bae urang aya nu haram akhirnya kada harku anak setiap nu haram bawa setan nu jore cageurna geus saukur ku sodako gitu nya jadi ieu ya, kurang kudu di camkeun tah kudu dicamkeun kuring baheula pernah gabung sedikit ke warwan puting-puting ngaliwat usia karek dahar kamu di pasantren kalau kuni barang karek dahar kata kuni rada waro seti cekurin nanya kia hari kia di mana dah atau ilmu halal-halal sana gitu yang nanti orang sok ada kumis gitu kan gitu tapi sih kan menang maling halal-halal sana hai dauna dauna menang maling sana di kebun batu kuni terjadi dahar gitu rada waro lah seti. Terus ayah santri haur kuning, kuning mau disebut dengarana. Robis haur kuning, pintar majina. Ngus mukim genep tahun, kata santrinya ayo 15 sampai mana istri warok. Masalahnya detik aja, buka utang di warung, menunggu 23 ribu. Ka impikan kata jelaman buka utang, buka warung teh. Balik haur kuning dibayar, dur santrinya rame, kuat ribuan lain. Barangkali di lewe, anak Iqbal sama santrinya itu. Masalahnya 23 ribu ngumpul gitu ya. Jadi iya kawarwan iya penting, kawarwan iya penting mentak cucikan karena hati tepi kalau subhanallah dan manfaat subhanallah.